Madura United, tim yang berjuluk Laskar Sape Krab. Angga Saputro di bawah Mister Gawang, Bunhar, Oke John, Alfat Fatihar, dan juga Guntur Aryadi di lini belakang, Maitimo, Riri Dofrano, dan juga Lucky Wayu di tengah untuk menopang Imam Bagus. Kemudian juga ada pendek saja yang diberikan pada Nurudin Dofronov. Kita lihat begitu rapat pertahanan dari Persibo Bojonegoro. Oh, sebuah peluang yang disaksikan Imam Bagus. Sebuah kesempatan dia, Imam Bagus. Oh! Angel Bersani memecah kebuntuan. Di menit ke-13, sebuah umpan yang jitu tadi dari Imam Bagus. Mengoyar, kita saksikan dalam tayangan lambat. Skema serangan yang cukup baik. 1-2 sentuhan tadi Beto De Paula pada Imam Bagus. Dan kemudian ia cungkil bola untuk sebuah asistensi bagi gol yang apik dilakukan oleh Angel Bersani. 1-0 sekarang kedudukan. Dukungan dari Guntur Aryadi. Oh, Nurudin terjatuh. Ya, pelanggaran. Dilakukan oleh Sultan Fajar. Main yang juga baru masuk atau baru bergabung dengan Persibo Bojonegoro. Selain juga Boumere, juga Ziko Sukmana, ada 8 pemain baru yang direkrut oleh Persibo Bojonegoro jelang putaran kedua Liga 3. Kita lihat kartu kuning diberikan wasit Farid Kitaba pada Sultan Fahim. Pemain Madura United di kotak penalti Persibo sudah dilakukan, sudah berbahaya. Kita lihat pelanggaran keras sudah terjadi dengan salah satunya. Dan Istiawan dapat kartu kuning selama langgar Jebesani. Oh, terjadi pelanggaran tadi. Memang sangat berbahaya tadi pergerakan yang cukup apik dari Saifuddin yang melakukan bangku segera menunjukkan kapasitasnya. Apik sekali tadi. Tendangan bebas yang apik dan juga penyelamatan yang tak kalah apik kita saksikan disaksikan oleh Angga Saputra. Benar-benar memberikan sinyal Agus Budi. Kali bau merek kita lihat. Langsung ke depan Agus Budi, suatu berbahaya kita saksikan. Hasan Basri! Tekanan yang begitu dari Bojonegoro mengoyak gawang Madura United. Menyamakan kedudukan kita saksikan. Oke John, sedikit terlambat. Kita saksikan. Ini dia gol yang apik dari Hasan Basri. 1-1 sekarang kedudukan. Harapan menjadi semakin besar. Ya, kita saksikan. Ini dia gol yang apik dari Hasan Basri. 1-1 sekarang kedudukan. Harapan menjadi semakin besar bagi Persibo Bojonegoro. Sebuah reaksi yang sangat baik ditunjukkan anak-anak Bojonegoro. Bersani tadi. Itu saja hadiran Sarahan. Oh, hampir saja kita lihat. Hampir saja gawang dari Madura United koyak lagi. Dan lagi-lagi memberi masalahnya adalah Hasan Basri. Oh. Lalu pada Alfat. Oh, terebut bolanya oleh pemain Persibo dan ia melakukan pelanggaran. Wasit merogoh sakunya. Kartu kuning bagi Alfat dan ini adalah kartu kuning kedua. Bola mati. Agus Budi masih melenceng. Sebuah keputusan yang tepat.